mencoba untuk mengumpulkan range-nya dan langsung Minan Muri diamankan oleh Buffalo Rift dan Rift, tapi tidak ada damage dealer dari tim Oh ada my god! Oh my god! Yang cukup berbahaya dari skill semuanya, dari top kita juga bang. Lagi-lagi Odin, Magic Dust, dan langsung hilang begitu saja dari LC. Tidak ada flicker dan harus berubah ke coba untuk memaksa, mendapatkan starter. Sedangkan itu Iron Fox dan tiga player-nya yang siap menghalang pergerakan orang Udil. Sekali dan bahkan sini Magic Tap, Violet Recoil juga langsung menumbangkan satu hero dari tim Iron Fox dan Turtle yang diambil oleh Lana Sasa yang bukan buku makanan dan langsung dihajar begitu saja LC dan Kapan dari tim Odin Esports dan bahkan jadi Trust mencoba untuk bertahan tapi damage-nya terlalu sakit dari ayam pusatnya. Kali ini, apakah mencoba langsung dipaksa kali ini Sasa? Kita lihat ada King Cole yang dikeluarkan. Oh, kita tidak bakal ditarik begitu saja. Dan kali ini juga harus tumbang. Dan tersisa Rip mencoba untuk bertahan. Double point. Ada Kodil yang buka dong lagi. Kali ini mencoba untuk maju lagi. Rima! Violet, Rick Boyle. Double point. Looking for media. Tapi ALT masih ada Minan Muri. Dan kita lihat ini. Bahaya! Looking for Stephen. Projectilnya gak kena dari gold. Tapi masih annoying dan mereka mau kontes ini. Bakal di reset ya. Tapi kalau dapat lagi goldnya sih. Just no limit. Takutnya gue Odin Green bakal kedok. Kedok ke ultimate. Burkin dan kelok posisi dari Z dan dia gak bisa selamatkah. Ada Psycho yang siap di belakangnya dan Rek harus mundur. Susah nih. Reknya bakal diajar. Rek benar-benar ketangkap di sini. Implosinnya kena dan gak bisa kemana-mana. Triple kill dapatkan oleh seorang Udil. Terus dia masih mundur, dia masih mundur. Dia masih mundur. Tapi ulurnya masih lama banget dari arah Sentindo. Kita lihat ada Power of Nature tapi Dylan didorong sendirian ke belakang dan langsung hilang dari peradaban ini. Sementara Drian makan masuk ke dalam menggunakan Hurricane Dance-nya. Mencoba untuk bisa mengecat dan play. Tampaknya Sense Indo harus menyerahkan game pertama mereka walaupun ada Minor Fury yang sangat baik. Tapi sayang sekali, nggak ada damage dan showdown yang bagus sekali dari mereka. Kalau tak sekarang Minten, mereka pindah putri ini. Setelah dalam Minten gue rasa bakal hancur. Minion Fury by the way, connect lah 3 hero. Runok dong putri killnya, dia mau bantai satu persatu 3 hero down. Dari sekarang. Tengah dan ini didapet semuanya dari arah Udil. Iya dan hanya satu trade kill yang diambil oleh Star at Esports. Ini yang bakal dibutuhin oleh Onyx untuk zoom out semuanya. Oh my god, gak bisa ngambil Udil. Gak bakal bisa karena bakal langsung di backup Hellcart-nya malah yang bakal mati. Dikeroyokin langsung sama 3 orang mega kill menuju ke arah seorang Udil. Dua laning langsung ke arah Lord sudah mulai masuk ke arah base-nya. BZ jadi kundonya connect bakal tungguin. Dan mereka bakal fight sekarang. Malah bahaya buat Shin. Shin and down. Oh my god. Mereka paksa Aiden. Paul juga bakal juga. Minotaur bakal survive. Dan Jin kodonya connect ke Tejen. Ini last push. This is ini it. Last push. Ya. Yeah. This is it. Tiba-tiba satu persatu di sini oleh Onyx. Dari seorang Kimi pun gak berani ngontes. Peter Basic Kusin dipakai. Mau inggit. Masih bisa balik di situ. Di menit yang keram terkilat sudah. Rens. Di situ gak bisa. Masih bisa balik. Tapi masih. Yeah. Masih bisa didapatkan oleh seorang. Gak ini langsung ke Lordnya. Mereka bisa pancing fight, mereka bisa ngeliat kapanpun. Tapi mereka bisa mau ambil Dreams kayak ini. Dreams dipaksa pakai Hurricane Dance-nya untuk kabur. Sasa yang bakal mati, Kilby. Enggak, masih bisa. Akhirnya harus mati di sini di tangan Brands. Tapi satu untuk mati. Santu. Dan Drian, dua untuk dua. Pertukaran yang cukup adil, tapi kita lihat Brownnya lagi kena Akai. Kali ini Dreams. Tapi Udil, di sini kita lihat Dreams bakal melakukan Hurricane Dance. Drian! Di situ, Immortality-nya pecah. Kita lihat masih bisa survive ke belakang, tapi anti-mage di sini dalam posisi yang gak baik banget. Dua hero dari tim Onyx sudah terculik di sini. Sama-sama yang Immortality tapi. Anti-mage tapi harus hilang dari middle lane di sini. Udil dalam posisi yang bahaya banget. Udil seperti harus balik. Deadly Magic-nya connect tapi belum bisa memberikan damage yang besar ke arah Udil. Masih bisa main pangternya tapi di arah belakang. Tapi harus hati-hati banget ini dari tim Onyx. Kalau misalnya Big Yatron bisa melakukan inisiasi. Tim good bug-nya. Kami bakal dapetin di sini. Dari Big Yatron sudah ada 3 orang. Tapi bakal diambil oleh Sasa di arah bottom lane. Sementara Udil masih mencicil-cicil di arah top lane. Masih dijaga oleh seorang Psycho, Selena. Sudah mengarah ke arah seorang Udil satu untuk satu. Gold bug-nya. Sekarang hampir aja mati di situ. Berada dalam bahaya. Masih bisa memberikan damage. Masih ada sedikit absorb yang bisa menyelamatkan. Tapi ada hurricane yang dikeluarkan oleh seorang Odil di sini. Dan Udil. Juga harus pick up. Jadi sebagus apun fight-nya,
arrow-nya, evolution-nya kalau mereka ambil damage, damage-nya nggak ada. Tapi kita lihat di sini, deal di situ. Oh, seorang Sasa benar-benar unstoppable, nggak bisa dihentikan sekali oleh tim Bigetron. Dan Sora pancing malah juga nggak bisa kemana-mana. Dan ini dia bakal menjadi game yang terakhir kah untuk tim Onyx, tapi sepertinya belum. Jadi Sasa, mereka cuma kayak Hero-nya kalau ini kena aura, ini bahaya, ada Psycho! Oh my god! Pasti udah nge-fall! Tapi belum ada Evolution yang keluar. Tadi dia mencoba menyelamatkan. Gagal dapet Sasa! Disitu kita lihat, tapi aura belum cukup damage yang dipunya di sini. Malah harus terculik di sini aura. Tapi kita lihat Just No Limit dengan Phantom Seed-nya. Bang mencoba untuk mengacak-acak Onyx. Tapi kita lihat Sasa benar-benar free banget. Ini salah. Salah sih dari Evolve. Ini udah. Mereka terlalu memaksakan sih. Kalau misalnya tadi aura mau lompat. Pingin nge-burst down Sasa, tapi Sasa yang ngedash ke samping. Jadi itu udah momentumnya hilang. Tapi belum ada damage juga dari aura sendiri. Dia pikir mungkin bisa nge-burst satu mungkin. Oh, ini bahaya sih buat Evolve. Ini kayaknya gak bisa sih, mereka gak bisa defense. Dan Sasa di sini bakal free hit banget. Diambil, ini malah disenter banget. Saya bakal ambil, oh my god, ini bakal berat. Masih diambil oleh Alice-nya. Tapi Udil di situ bakal dapet kill. Tapi ult-nya di situ gak membantu G untuk survive. Ya, dan jauhnya bakal jadi korban berikutnya, 3-0 ke arah Onyx. Oh my god, 3 poin udah dikantongin. Ya, dan ruginya lagi. Tamusnya ikut maksa ikut kalah pipet. Oh, Udil! Bakal maju, tapi Just No Limit masih dikejar. Masih ada Power of Chaos di situ. Tapi kita lihat, aura harus terculik. G juga bisa mendapatkan Psycho, tapi kita lihat di sini. Masih ada G dengan Blood Out-nya. Tapi kita Udil dikit lagi. Bahkan dikejar sama Sasa, dipanjat sepertinya, tapi sepertinya udah di maksimum charge-nya. Kenapa nih gak terlalu sakit, tapi kita lihat Rek di sini. Oh, arrow-nya gak mengenai siapa-siapa, tapi... Ini mobilnya juga, lagi-lagi Just No Limit. Bisa godek gitu ternyata burungnya ya. Tapi ada Kufra yang bakal diberikan. Kufra bakal mati untuk yang kedua kalinya kah kali ini. Dan ada Zaman Force langsung mengincar dari arah belakang. Masih ada Temjurin dari seorang DG. Berusaha untuk mengatur kontrol war yang ada di arah mid lane. Rave masih bisa selamat dari kematian. Bahkan satu untuk satu pertukaran sementara. Tapi di sini Lunox tidak bisa kaburkan. Ada tiba-tiba Sasa datang dari arah belakang. What an ace play. Cloudnya double threat free di bottom lane. Gak ada yang sadar kahurikin dari arah mid lane. Threatnya udah hancur tapi. Mereka mau dapet Psycho. Pasti lepas. Dan Zaman Force-nya bisa ngelibas semuanya kah? Bisa dapetin kill karena LG kelihatannya. LG yang bakal numbadin diri dia supaya 3 hero terus dengan seorang Leomord. Mid lane mungkin bakal diambil. Dimajuin ternyata Zaman Force keluar lagi, masih ada. Oh my god, dapetin kill lagi ya. Se-step doang, gak terlalu LG. Gak dapet ternyata. Punching langsung dilakukan kali ini, ada Sasa di dekat Psycho. Lompat menuju ke arah LG kali ini. Udil juga malah keluar follow up dari Zaman Force. Time Jurnya dikeluarkan. Shuriken LC tidak terlalu berguna sepertinya. Zaman Force dikeluarkan mengenai juara langsung. Monster kill, satu untuk satu threat kill sementara. Dan Billy sepertinya bakal di pick off untuk ke arah Harith. Bakal menyusul untuk yang ketiga kalinya. Sebenernya bagus banget fight-nya. Auzona masih bakal dikejar karena Harith Udil terlalu agresif. Sendirian flick out menuju ke arah belakang. Reserve time dikeluarkan. Keluar. Iya, Zaman Force dikuain juga. Mereka mau nge-deal damage, bahkan dapetin DG-nya. Udil masih lari ke arah belakang dan hilang bahkan. Dia lompat di awal langsung ketangkep. Gitu tanpa sempat ngapa-ngapain. Dan Zaman Force. Zaman Force-nya tapi di mid lane juga dapet sayang dilakukan oleh seorang Billy. Ini distraction yang cukup bagus. Bahkan berhasil mendapatkan satu pemain. Masih ada Brilliance Order dari seorang Lunox mengejar Udil kali ini. Dicapit dan sepertinya Trust bakal down Udil. Mendapatkan double kill. Lemonnya bisa ditangkep juga sih. Gue yakin Lemonnya. Bakal dikejar. Ada Sasa yang bakal kebantu dari arah belakang. DG bahkan sudah datang kali ini. Time Jurnya dikeluarkan untuk menyelamatkan seorang Leomord. Tapi harus menumbalkan diri sendiri. Rave kayaknya bakal di take down begitu saja. Esport ini bakal jadi last push mungkin. Ya, tinggal ngide dengan Zaman Force dan Blazing Duetnya. Betul, gearnya udah dilempar. Bahkan Psycho yang bakal membuka warnya. Masih ada Reserve Time dan juga Brilliant Order dari Airwolf yang berusaha untuk menyelamatkan Ancient milik mereka. Anti-Mage bakal di take down begitu saja. Udil mendapatkan LG. Satu untuk satu threat kill sementara. Dan Sasa lihat. Sasanya langsung mundur ke arah belakang. Dan Udil selamat dari kematian. Zaman Force, gak kena ke siapa-siapa. Onyx bisa memanfaatkan kesempatan ini. Mil Fury kena ke 4 orang. Tapi Udil juga melakukan wildcharge ke arah 3 orang. Jadi damage-nya masih benar-benar sama. Aura mencoba untuk mengejar lebih lanjut. Damage-nya tidak cukup. Dan sekarang gantian Anti-Mage bakal maju ke depan. Bakal berhasil di shutdown. Tapi sebelum itu dia bakal di shutdown. Onyx semua berpikirnya Udil yang kena tangkap. Gak bakal bisa kabur juga. Kill bakal diberikan ke arah Grok. Win juga masih bisa dikejar di sini, masih bisa flicker kabur. Cukup bisa dibilang
HP-nya nggak banyak nanti untuk tanki, tapi kita lihat sudah ada ward yang dibuka. Akimed hilang semuanya, nggak sempat ngapa-ngapain. Dan Sugar, tapi... Selain Nemon juga di Chou kali ini. Oke, dia fokus sama Sasa. Oh, Spirit of Glory mengenai ayam jago, tapi belum ada damage. Abyssal Trap-nya lumayan. Abyssal Trap-nya lumayan, bakal pecahin di Abyssal Mark-nya. Dan kayaknya gak akan dikejar jauh lebih lanjut, tapi Spirit of Glory! Lagi-lagi, oh my god! Ya, dan Udil bakal diinggit langsung hooknya, tapi dari oh my god, Seiko bener-bener on point dari tadi. Yanso udah mulai pakai ulti-nya di sini, bakal nge-webkan James harus pakai ulti-nya dan suka kabur. Jadi nggak mau tahu. Oke, Yanso udah aman. Tapi dia dapetin satu di situ. Akimed juga di sini mendapatkan satu skill di arah bawah. Daka mencoba untuk mendapatkan turret pertama, tapi ditukar dengan turret kedua bukan satu hal yang baik. King's Claw berarti buka Spear of Glory juga ke arah Tuturu kali ini, tapi bakal buka apa? Berhasil di burst sama seorang Udil, dan Liam juga berhasil di burst. Ini sini dengan bayangannya mencoba mengincar ke arah siapa, dan kita lihat ini bakal ada Impulsement juga. Bisa masih ada Hurricane dan Spear of Glory. Mencoba mendapatkan Artemis dan 3 hero down. Ini free Lord. Sasa. Free Lord dan Lemon bakal di shutdown begitu saja oleh Udil. Di arah bawah kita lihat sini Udil masih mencoba menjaga posisi dari Gobaf-nya. Agar tidak bisa diambil begitu saja, tapi kita lihat sini pasti ada sisi dari Udil. Masih mencoba diincar dan berhasil mendapatkan satu kill-nya di sana. Masih mencoba mengincar karena Liam akan ke ini jadi dua kill. Tapi kita lihat di situ, bakal sakit banget Udil. Bakal free dan dapetin double kill. Dan dia mau lanjutin. Udil. Karena dia dapetin double kill di sana. What? Wow. Dan ini datang, akhirnya datang. Jadi magic dibuka, dia masih punya billions, jadi dia gak takut sama sekali. Chaos, Dance of Order masih ada. Tuturu masih coba untuk melakukan recall dan bakal disamperin kayaknya Tuturu. Mereka bener-bener, The Guild Elf Jagul bener-bener ketangkep di sini. Kak Saiko masih punya Hurricane Dance, ngelock punya dari Elf Jagul. Emang ngasih jagulnya harus pakai flicker dari Udil. Dan James kali ini mencoba untuk mundur. Sedangkan di arah atas kita lihat itu ada Selina mengincar kepada Grok dan juga ada Hellcat di sana. Bakal berhadapan satu untuk satu dan James di sini masih bisa di-shutdown. Masih ada Yuri dan berhasil di-shutdown. 3 down dari tim PSG Rarku, sedangkan Liam juga di atas berhasil diambil oleh Sasa dan juga Brian. Oke. Dan dia mau tangkap Lemon ya, dia overheat dan damage-nya kayaknya cukup di satu hit lagi. Momentum yang gak bakal bisa. Arah dari seorang Minotaur, 3 hilang dari Onyx tanpa adanya threat kill. Si 2 kill malah dibakar Marcia, Marcia jadi ikut mati akhirnya. Akhirnya mendapatkan 2 kill untuk Onyx Esports. Di gocek Marcia, miss. Watt bakal nge-backup dari arah rumput, tapi belum ada dealing damage yang besar. Bisa roam-nya connect, tapi backup-nya agak sedikit lama. Judgment belum ada, masih level 3 Yor-nya. Jadi karena Kimi sedang di belakang Ero, nggak bakal connect, tapi sakit puncture-nya. Itu dia. Apalagi di Countess-ka, Marcia. Tinggal dikit lagi, di reset lot-nya. Watt, Summon Force. Battle Street, Marcia kena 3. Dan Secret ke arah belakang. Masih 2 hilang daripada seorang Udil di arah belakang. Sasa bakal sempat. Dan Watt, 3. Kido tersisa sendirian di depan. Tapi Udil sudah melihat ada kekabar. Dan Rian mencoba mencari Kidonya. Headpass, Father. Kido terjebak. Nggak bisa menjelaskan disorder. Masuk di dalam order. Shield langsung melakukan backup penuh. Ini bahaya. Sekarang jungler masih bisa selamatkan. Shield dikeluarkan kali ini. Yor tinggal 2 hit dan 1 more hit. Yes. Di take down begitu saja. Pancingan Lord berikutnya mungkin. Pancingan mungkin bakal di reset begitu saja. Langsung cabut lagi. Rian menunggu momentum. Divine adjustment. Karena Yor guard lagi didapatkan oleh Udi di belakang. Castle dibanding gerakan Marcia. Double point begitu saja menyusul. Sasa anti-mage pelan-pelan mengkondisikan. Kalau pas jadi low frame, nggak akan pas kontes. Sasa bakal bergerak. Siapa yang bakal dapat slotnya? Lord jadi aman. Kido yang tertangkap. Kidonya tertangkap. Yor bakal down 3 hilang dari tim low frame. Maka double point dari anti-mage. Saiko masih mengincar seseorang, Watt-nya tumbang, dan bahkan tersisa Jill punya Immortal. Jill punya bagus! Dia aja ketempatan, hilang. One up untuk Onyx Esports. Masih bisa mundur dengan shadow-nya ke arah belakang. Tapi Drian didorong langsung, Yor. Hurricane Dance defensive dikeluarkan kali ini mengenai 2, tapi hanya memukul mundur. Hati-hati. Yor satu menyelamatkan diri. Hati-hati. Dengan Lizard Force dikeluarkan, one man's down again. Udil mendapatkan tambahan poin untuk Onyx Esports-nya. Bahkan double point dia mulai melakukan defense setup yang cukup rapi di depan sana. Inhibitor turret bakal jadi korban kah? Setup kah kali ini sudah mulai masuk mana? Bagian dalam KB Lord sudah mulai masuk. Saiko menunggu momen untuk melakukan jump. Judgment-nya hilang begitu aja. One man's down masih berlanjut. Inhibitor turret sudah mulai hilang. Dan Marcia sepertinya bakal di pick up begitu saja. Cukup sih sarannya. Mega kill berserang Neomort. Three man's down dan Jill.
Dan Wolf! Welcome to the new Last The Golden Age of Glory! Here comes your new champion, Onyx Esports! Berikan tepuk tangan untuk